saya. Gimana Mas Lele? Ternyata orang-orang tuh macam-macam. Macam-macam gimana? Yang semangat. Ada yang nyari kamera. Lihat di monitor. Ada yang udah ngantuk. Dalam hatinya udah jeng, udah ngantuk jeng, udah. Tapi luar biasa pagi hari ini. Untuk pemirsa di rumah juga bisa mengikuti kuis-kuis seputar ini sahur di Net Connect. Ya, buat kalian yang mengikuti kuis akan ada hadiah dari Net tentunya ya. Tepuk tangan buat saya. Terima kasih. Silakan. Terima kasih, Jule. Sama-sama lontong. Saya tanya Tias nih. Cici. Katanya habis dilamar di Jepang. Oh gitu. Cie-nya enggak enak ya? Cie. Cie. Ya, kalau cie apa? Cie. Itu. Cie kok ngebas. Oh, cie. Ini cie yang berbobot. Ini karena di Jepang nih cie-nya berbobot. Cie. Cie. Coba cie-cie dalam bahasa Jepang. Kalau cie mah Jepang, cie. Cie. Gitu. Enggak tadi bener enggak? Itu dilamarnya udah bulan Januari. Januari dilamar. Januari lama ketinggalan berita. Karena udah Mei, Januari. Karena datangnya baru sekarang ketemunya. Makanya baru ketemunya. Enggak, udah lewat. Udah lewat. Januari, ini Kang Sule udah tahu ceritanya. Cepat Januari, kan? Februari, Maret, April, Mei, Kang. Juni, Juli, Yuhe, Yuse, Yune. Agustus. Mungkin calontong pengen tahu. Iya, karena kan pengen waktu tahu. Eksekusi di sana. Usi, eksekusi. Proses. Oh, iya, proses. Lamarnya enggak tahu. Pengen ada reka ulang gitu. Misalnya ini mah misalnya. Saya calon suaminya misalnya. Ah, misalnya. Okay. Gimana? Awalnya gimana? Awalnya tuh sebenarnya kejadiannya tuh di Jepang waktu itu. Jepang. Jadi okay. Prosesnya tuh lumayan panjang. Jadi awalnya planningnya tanggal 24 Januari pas kita anniversary 2 tahun. Tapi enggak jadi karena tempatnya waktu itu enggak oke pas di Jepangnya gitu. Kurang oke. Iya, tanggal 25 kita pergi ke main ski di Fuji. Gagal gara-gara aku enggak bisa main ski kan. Jatuh mulu. Jatuh mulu pas saat dia udah kita udah di bawah tiba-tiba dia mau ngelamar, tiba-tiba sepupunya teriak-teriak snowboardnya hilang, nyusruk ke pohon. Jadi akhirnya dimasukin lagi tuh cincinnya, gagal. Oh. Jadi akhirnya pasti ngaji akhirnya sampai besoknya dia enggak melakukan apa-apa, tanggal 27 lah akhirnya dia melakukan eksekusi di satu jembatan itu di pinggir-pinggirnya tuh ada es batu. Iya, batu. Tapi esnya emang yang udah jadi ini, udah jadi batu. Iya, gitu. Tinggal diserut aja jadi es serut. Bisa, ya. Tinggal buat sirup. Pasti penonton di sini, di studio penasaran, di rumah juga penasaran. Reka ulangnya seperti apa, melamarnya kita langsung saja sambut. Inilah dia, suami calonnya Nadia. Iya, suami calon. Ternyata pemain melodi Damar. Ya. Damar. Oh, Damar. Masih ngantuk? Masih ngantuk? Oh, ngantuk. Itu matanya begitu? Anak pang, bro. Oh. Raiden tuh mau anak pang. Lo ngaco, eh. Jam berapa sekarang sih? Anak pang dia pangkalan ojek kali ya. Mas Raiden, selamat datang saya hadir di sini. Jatuh. Aduh ini drummer karbit nih. Drummer karbit gini nih. Lu mau makan mie ayam buah sumpit. Ram. Ram. Wah. Kalau datang lu ngomong apa kan bikin kaget aja lu. Wih, Raiden. Ngapain? Main drum. Main drum. Waduh, mancing. Coba, ini kita pengen lihat adegan waktu Raiden ngelamar Tias di Jepang.
Lu harus tahu ngelamar dia gimana. Mata merah, gigi kuning. Di depan tunangan gue lo katain lagi. Ayo dong, biasa kalau drummer kan, heh. Ya. Apaan heh? Nggak gue terima dipanggil begitu. Lu kok kayak kenal sama dia? Kan lu nggak kenal sama calonnya. Gue kan calonnya. Gue begini sama dia, Le. Oh, kenal dekat. Hah? Kenal dekat. Enggak, begini aja nih. Drummer tinggi kan dulu culun. Coba. Bisa juga. Reka ulang, coba duduk. Duduk, jongkok. Reka ulang nih. Pak, tumpengnya mau dipotong sekarang. Oke, silakan. Manggilnya gak sih ya, tau? Baby. Ingat gak sih waktu itu? Awas, hujan rintik-rintik, awas. Itu lo disebut. Kelima hari hujan rintik-rintik. Waktu itu, rintik hujan rintik. Beda, 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 itu badai. Wow. Badai itu mah. Takut. Waktu itu jadi rintik, aku lagi jalan sendirian. Ngapain kamu? Bolpen aku jatuh. Stik! Aku dari mana? Biasanya kan bolpen. Stik aku jatuh, kita ngambil sama-sama, ingat gak? Berarti lo waktu itu yang lo jatuhin nggak stick sih, jadi lemari kalau nggak salah lemari. gede banget. Yes. Lo kalau emang drummer lo tunjukin dong pemain drum lo sama dia kan begitu. Ini reka ulang lamarnya kapan ya? Soalnya ada di Jepang nggak mau drum kan? Ini nggak ada tuh begitu. Oke, kalau gitu gimana kita ngobrol-ngobrol? Ada hadiah buat lu. Oh, wow, makasih. Ini silakan. Makasih. Luar biasa. Thank you banget. Ini hadiah paling berharga malam ini. Apa itu? Kesukaannya. Apa? Apa itu? Berlian. Berlian apa? Berlian? Akuarium. 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 Silakan kita ngobrol-ngobrol ya.
Fani. Dari mana? Aku tadi kan habis bikin cupcake, kasule, terus ketemu sama Niko. Aduh. Katanya mau kesini juga. Kamu kok makin pagi kok makin cantik ya? Ah. Live ini ya? Iya, ini live. Ada tulisannya tuh, oh, live. Iya. Gimana? Ini, aku bawain... Makanya punya muka giniin. Aku bawain cupcake. Wow, cupcake. Makasih loh. Kamu kok perhatian banget sama aku? Iya. Karena kalau muka kan gantengan dia. Enggak lah, Kang Sul lebih apa ganteng. Bilang, apa lo bilang tadi? Kamu perhatian sama aku? Iya. Berarti lo bioskop. Perhatian, perhatian. Makasih ya. Iya, tuh ada empat. Iya, makasih ya. Iya. Kamu perhatian banget. Eh, kamu bioskop banget deh. Hah? Iya, perhatian. Oh. Ih, tapi kalau nanti makannya kebanyakan takutnya ada sakit batuk gitu. Oh iya, heeh. Oh. Ya udah dikurangin aja. Enggak apa-apa, aku bawain obat batuk. Oh iya. Nih. Asik. Ya ampun, langsung batuk. Sayang batuk. Sayang batuk. Dia mah iklannya doang. Oh. Bukan batuk. Ini nanti tinggal dioles aja. Oh, bisa kan diminum? Oh, dioles? Iya nih, obat ini, batuk ini, oles. Oh, iya, iya, iya. Obat batuk dioles. Mau olesin gak? Betul-betul, aduh. Gatalnya, aduh. Mohon doanya ya, mohon doanya. Kok gue mau ninggal loh? Doain. Nih, tuh. Bisa begitu ya? Mau dialesin? Kasih ya. Iya. Ini mau ditaruh mana? Oh, taruh sini aja. Oh, ya ampun. Dulu sini nggak, sahur dulu nggak apa-apa nggak apa-apa aku ke rumah dulu aja. Oh ya udah, jaga kesehatan ya. Iya Kang, sore juga ya. Orang tua ikut-ikutan. Fani, makasih ya. Jangan lupa sahur nanti loh, jangan kebanyakan ngobrol. Nah, makasih loh kemarin ngasih dendeng. Enak banget dendeng kerupuk kulit. Ya udah, nggak masalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Fani. Oke, sudah ada Melayu di sini ya. Iya. Halo, apa kabar Melayu? Asik. Bos agak genit. Teman orang baru kenal. Iya sih. Melayu gimana? Melayu gimana kabarnya nih bulan puasa nih? Baik. Nggak ngajak kampung, nggak? Kampung Melayu, enggak. Namanya Melayu. Melayu ini lagi hobi fotografi, mewarnai sama pelihara kaktus. Nah, apa lo? Tapi dari lihat itu semua kok hobinya banyak banget ya. Sebetulnya hobi kamu yang paling sesungguhnya itu apa sih? Apa ya, banyak. Aku sekarang malah miara kucing. Oh, miara kucing meong-meong. Kucing taimu. Kucing taimu. Kenapa kucing... Kenapa kucing suaranya meong? Kenapa? Nah, kalau bubuk anjing. Buka. Ini kita kompak ya. Kenapa? Karena kucing ada giginya. Kalau enggak ada giginya? Betul, besok ikut kuis TTS ya. Oh, gitu? Betul tuh pertanyaannya. Siap. Enggak dapat tadi. Jawabannya itu. Harus. Betul itu jawabnya. Itu emang. Iya, karena punya gigi. Oh, iya. Kalau enggak iya. Punya gigi tadi half. Oh. Melayu habis liburan ke Bangkok nih. Iya. Bawa kucing enggak? Enggak lah. Enggak ya.
Tapi saya dengar ada kejadian lucu waktu di sana gara-gara sampo. Kenapa? Ada kejadian lucu. Kenapa di sana? Emang sampo-nya ngapain? Enggak sih, enggak lucu sih, nyebelin. Apa, jadi kan aku beli sampo kan, rambut aku diwarnain. Mahal tuh ya kan harganya. Sombong ya kamu nyorangnya. Kamu gak boleh gitu. Oh iya, iya. Terus? Aku jujur kok. Aku juga jujur. Terus aku ikut-ikut ke ini. Terus aku beli sampo. Aku udah kayak panik kan. Apa, takut samponya hilang karena aku kan gak kunci kopernya kan. Terus, pokoknya aku udah kayak sampai beli. Aku kaget di close up. Dia senyum. Aku sampai apa namanya? Kayak beli gembok gitu lah, pokoknya prepare banget kan biar samponya enggak hilang. Terus emang enggak hilang, tapi ternyata tumpah semua sekoper. Ya ampun, satu koper kena sampo dong. Iya, banget. Wah, jadi kalau gitu kalau kopernya ketimpa sampo semua jadi namanya kopo dong. Cuci koper, kopernya dicuci. Oh, malam. Kopernya cuci pakai sampo. Close up dong. Iyalah, jadi wangi. Ketawanya gitu. Lo gak tahu sih, pemeran Joker tuh. Ya, Mas Suneo. Suneo. Pemeran pembantu. Saya ini kan sekarang udah punya pacar baru. Wah, pantas. Kelihatannya keren banget. Biasanya nggak begini loh. Keren gaul, banget. Gaul, kepengen ini gaul. Ini kita. Boleh nanya? Boleh, boleh. Jambulnya yang mana ya? Ini aja. Nih kalau saya lihat teman-teman kayak gini kepengin ngasih-ngasih hadiah boleh nggak? Oh boleh, boleh. Apalagi di bulan penuh berkah ini kita harus banyak berbagi. Ya, betul. Semuanya ya, semuanya ya. Ada 503 orang. Ya, 530. Yang merasa pucet mukanya yang mana? Ntar kalau pas sudah iklan balikin lagi ya. Niat tulus. Oh tulus ya. Tulus dari hati. Oh yang nyanyi lagu gajah dong ya. Ini kan saya punya wanita sekarang deket dengan saya itu wanita kalau menurut kalo... saya kurang. Ini keren bajunya sih, keren man dari cara bicara tuh orang tahu beda. Seperti apa harusnya mungkin yang Mas ajarin, ajarin. Nih. Kalau biasa. Jatuh. Lu mah cubit-cubitan mulu kemarin, heran. Gua gemes. Jalannya itu kalau gaul tuh beda jalannya gimana coba jalannya? Ah! Nah. Lu juga kok gitu? Apa? Kurang gaul dong. Iya, ini gak ngerti gaul sih. Abang gaul gitu? Ih, di daerahku begitu. Nah tuh, ikutin, ikutin. Oh gitu. Coba. Susah berarti. Susah berarti ini malah kayak orang sawan kayak begitu. Dan nanti kalau saya ditolak kalau nggak bisa ngikuti kayak ngomongnya aja kayak ngomongnya gimana? Kayak ngomongnya oh gue power bank. Biasa itu kalau gaul cabutnya berbahasa Inggris coba sini. Coba Melayu. Hey, coba how are you today?
I'm good. Nice to meet you. Okay. Aku tuh kayaknya sayang banget sama kamu deh. Really? Yeah, really. Masa sih? Yeah, because I always thinking about you, you know. Oh, how can? Because I don't know why. Bahasa Inggris. Campur deh. Sini. Ayo. Coba. Mukanya jangan dimelasin, gagahin dong. Bahasa Inggris. Ya, harus bisa. Slick. Kan bisanya bahasa flora dan fauna. Ya, saya coba ya. Coba. Biar gagah pakai ini, Dre, biar gagah. Kacamata dong, pakai kacamata dong. Ya, hey. Hati-hati kecolok ah. Mana sih? Kacamata taruh di belok kacamata simpen situ. Yang pas dong. Coba halo. Set langsung. Hi. I'm sorry. I am too late to come here. Oh, is this scarves? Yes, it's okay. It's you're very, very, very beautiful. Great, yeah. Great. Yes. Ini ngobrol apa kumur-kumur? Yang jelas artikulasinya. Tak coba tak. Yang jelas. Hey, tuh, they... bagus. Ayo. Kayak gitu. Hey, it's good. It's very. Malah film Scooby-Doo. Gini, pada susah sebenarnya cewek tuh gak usah ribet-ribet. Gini aja udah cukup. Coba, Andri. Andri. Okay. Coba, Andri. Andri. Sahrukan ya. Anak gaul India ya. Aku cinta. Keren. Bagus. Aku cinta. Gimana lagi? Udah bisa ya? Biar supaya nanti si woman itu I'm Kim Hyolis. Kalau dilihat dari sini sih pasti si cewek itu akan nolak lah. Iya. Akan tertarik mau akan nolak. Cara duduk kalau di kursi bisa. Nanti kalau kita pas di rumah makan ya. Nah. Pegang tangannya jangan kakinya. Jatuh dong. Nah, jadi ada gininya dulu nih. Nah, gitu. Mau dibawa kemana? Sini, ini mah gak mau rame, pengen yang sepi. Silakan duduk. 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 Duduk.